Oke guys, jadi di video kali ini kita bermain game Super Beer Adventure lagi. Kali ini kita akan mencari semua stiker rahasia yang ada di Super Beer Adventure guys. Jadi langsung saja ya guys ya. Pertama-tama kita akan pergi ke desa kura-kura dulu teman-teman ya. Kita ke desa kura-kura dulu untuk mencari stikernya. Oke, kita sudah sampai di desa kura-kura guys. Langsung saja ya, seingatku yang pertama itu ada di ini nih, di air terjun nih guys. Di air terjun sini kali ya. Ini kali ya, seingatku. Nah, di sini nih guys. Nah, ini stikernya. Yeay. Stiker pertama sudah kita dapatkan guys. Dan lanjut lagi, kita akan mencari stiker kedua guys ya. Stiker kedua itu ada di mana ya guys? Bentar, kita lihat-lihat dulu guys. Kita naik dulu ke sini. Oke. Nah guys, stiker kedua itu ada di sini nih guys. Oke, kita langsung saja ya ke sini. Hop. Nah, lompat ke sini terus di sini nih kayaknya. Hop. Lompat lagi. Nah, itu dia. Aduh, nggak nyampe dong. Ulang lagi, guys. Ulang lagi. Oke, kita sudah naik ke atas sini. Please lah, dapatlah. Dapatlah itu stiker. Stiker, aku mencarimu. Hop. Nggak dapat lagi, guys. Ulang lagi. Oke, pertama masih gagal, kedua juga gagal. Tiga nih sekarang nih. Masa gagal lagi, guys? Pasti bisa sekarang nih. Nah, itu dia, guys. Aku sudah melihatnya. Tiga gagal juga dong, lama. Oke. Sekarang dapat nih, guys. Masa sampai gagal terus-menerus sih? Nah, stiker kedua telah kita dapatkan guys. Langsung saja ya, let's go ke stiker yang ketiga guys. Oke lah guys, kita cari stiker ketiga guys ya. Stiker ketiga itu berada di samping air ini nih. Aduh, janganlah ganggu aku. Nah, di sini nih guys. Aduh, kelinci kotak ini, kelinci kepala petak kau ya. Ganggu aja guys. Nah, ini dia guys. Langsung saja ya. Nah, langsung saja guys, kita ambil stiker yang ada di sini. Nah, itu udah kelihatan guys. Yeay. Tiga stiker sudah kita kumpulkan di sini guys. Kayaknya kalau nggak salah semua map itu mempunyai tiga stiker ya nggak guys? Kalau salah tolong koreksi di kolom komentar, oke? Langsung saja guys ya, kita OTW ke sana guys ya. Oke, lawan dulu ini. Gak usah lawan lah, gak penting guys. Nah, yang pertama itu berada. Itu suaranya ngamuk banget dia guys. Ngamuk banget kamu ya. Tapi tidak usah dihiraukan saja guys. Nah, stiker pertama ada di sini nih guys. Nah, stiker pertama sudah kita temukan, bergambar bos rusa guys ya. Oke, mari kita cari lagi stiker selanjutnya guys. Stiker selanjutnya itu kayaknya di sini deh. Nah, kita kesini dulu. Cara naik ke atas. Nah, lewat sini nih. Ha ho. Gak apa namanya? Gak capek apa guys si Baren? Ha ho gitu terus dari tadi guys ya. Aku dengernya aja capek guys ya. Dia ngomong aja gak capek guys. Oke, puzzle ini sudah ini belum pernah kita menamatkannya guys, tapi next. Gak usah lah guys, kita fokus mencari stiker aja. Nah, stikernya berada di sini nih guys. Nah, di sini nih. Kok nggak kelihatan? Ah, itu dia guys. Cara naiknya ke sana gimana ya? Tuh kali ya. Kok nggak nyampe sih? Kayaknya nggak bisa dari sini nih guys. Coba kita naik ke atas guys ya. Mana ya jalan ke atas sana guys? Aku ingin coba ke atas sana guys. Nah, ini nih. Ada nih. Bisa nih guys ya. Kayaknya dari sini bisa deh. Oke, mantap. Bisa nggak ya naik? Oke, ada jalan naik ke sana nggak ya guys? Selain di sini. Naik sana. Kira-kira dari sini bisa nggak ya guys? Coba ya. Oke, di sana ada jalan naik. Oh, cuma ada kunci aja. Coba dari sini ya. Oke. Lompat lagi. Oke, nah dari sini jalannya guys. Ngapain kita repot-repot tadi guys ya. Nah. Ah, nggak bisa dong. Coba aja dari sini guys. Let's go. Ah, dikit lagi. Ulang. Nice, akhirnya.
capek. Akhirnya kita dapat yang di sini guys. Oke, kita cari yang selanjutnya guys. Oke guys, stiker selanjutnya itu berada di rumah yang ada asap-asapnya ini nih. Aduh, ada beginian dong di sini guys. Tenang aja guys. Kita lawan dulu guys. Pom. Kroco-kroconya kita, aduh, kroco-kroconya mah easy buat kita guys ya. Bosnya aja easy kita kalahin guys. Nah, stikernya ada di sini nih guys. Langsung aja terus. Oke, kok nggak mau sih? Nah, dan ini dia guys. Setelah kita menghentak-hentakkan perut kita terus seperti ini, dan stikernya bakal keluar guys. Stiker yang ada tulisan fly-nya guys. Oke, sudah ketiganya kita ambil stiker yang ada di sini guys. Selanjutnya mari kita pindah ke gurun pasir guys. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di gurun pasir guys. Mari kita berkeliling. Mari kita berkeliling dengan menggunakan motor quad ini guys. Stiker yang pertama ingin ku cari itu berada di dekat danau guys. Nah, dekat danau. Tabrakan dong. Dekat danau, rumah dekat danau. Nah, di sini ini kayaknya guys ya. Nah, di sini dia guys. Oke. Aduh. Wah, mental dong kita guys. Tidak apa-apalah. Mental tidak masalah. Nah, ke sini nih. Aduh. Dan stikernya itu berada di sini nih guys. Mana ya? Di sini ya. Pokoknya di pojok-pojok sini guys, di sini kali ya. Coba di sini dulu. 1 2 tidak ada di sini sekarang. 1 Oke, langsung ketemu guys. Stiker tersembunyi ditemukan. Di situ ada gambar beruang yang pakai kacamata. Mungkin dia lagi liburan gitu guys ya, lagi bersantui di dekat danau di sana guys. Oke, lanjut lagi. Stikernya tuh berada di rumah yang sebelah sana itu loh guys. Nah, di sini nih. Hoeng. Semoga aja nggak ketemu monster guys ya, bukan mumi sih. Nah, berada dekat-dekat sini nih guys. Sebentar ya, kita parkur dulu guys, harus supaya bisa membuka stikernya. Duduk, kita lawan aja guys. Jangan biarkan dia menyerang kita guys ya, sayang nyawa guys. Oke, kita parkur dulu guys. Hop. Ah, lompat sini lagi, terus kita ke sini nih. Oh, oke, terus kita udah kelihatan kan guys? Udah kelihatan kan? Dapat deh, yey. Nggak mau keambil sih. Lah, kenapa itu tadi guys? Kenapa nggak mau keambil langsung woi? Aneh-aneh aja guys, ada-ada aja. Kenapa itu tadi guys? Padahal udah tabrak itu woi. Apa yang terjadi sih guys? Jadinya dua kali dong kita seperti ini guys. Lama. Ada aja guys. Oke. Harus gini mungkin guys. Kita mendapatkan stiker piramida guys, mantap. Oke, selanjutnya next lagi. Nah, selanjutnya itu stiker yang ketiga itu berada di sini nih guys. Oke, langsung saja ya. Nah, kita kiri atau kanannya, coba kesini dulu guys. Kayaknya di sini deh, sini kan ya. Gak ada berarti di sini dong. Nah, di sini berarti guys, kalau di sana gak ada berarti di sini nih. Yuk kita lihat. Nah, ini dia guys. Ambil. Nah, stikernya dia sedang menaiki motor quad, guys. Oke, sudah kita ambil ketiga stiker yang ada di gurun pasir, guys. Berarti kita next lagi sekarang. Oke, guys, kita sudah berada di rumahnya profesor tuh. Profesor menghadap ke kita tuh, guys. Oke, stiker yang pertama aku ingin buka itu yaitu berada di atas kulkas, guys. Bentar. Kita harus naik dulu ke sana guys untuk membuka kulkasnya. Berarti kita harus ke sini dulu nih. Aduh. Tikus busuk nggak mau. Aku nggak mau melawan kamu tikus busuk. Kita lewat sana ya atau ke sini guys? Ke sini aja kali ya. Aduh, suara tikus itu guys. Suara tikus pengganggu. Ganggu saja itu ya, pengganggu konsentrasi saja itu tikus ya. Nah, kita sudah berada di atas ini guys. Jadi kita akan lompat ke sana. Oke, sampai sini kita buka kulkas untuk naik ke atas kulkasnya guys. Kita pencet. Oke. Langsung saja let's go. Oke, sampai sini. Naik. Naik saja. Ini gampang sekali naiknya. Wih, hampir aja jatuh guys. Dibilang gampang malah ngelunjak si Baren guys ya. Mau ngeprank kita dia guys. Nggak mau lah aku lah gitu kata dia tadi guys. Oke, naik. Naik lagi. Naik.
Hoi, 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 hoi. Cara naik ke sana. Oke, bisa-bisa. Nah, langsung kelihatan stikernya, guys. Nice, stiker pertama ini apel seperti beruang gitu, guys. Beruang seperti apel atau apel seperti beruang ya? Oke, guys, selanjutnya kita coba ke atas ya. Kita gunakan meriam ini. Boom. Oke. Tinggi sekali kita lompatnya, guys. Kita akan mengambilnya, stiker kedua kita. Nah, stiker kita yang kedua itu ada di atas. Mana ya? Ada di aduh, apa sih itu, woi? Astaga, nyawaku. Hilang jadinya, guys. Lagi fokus, nggak tahu orang lagi fokus nyari lokasi stikernya apa. Aduh, ada-ada aja, guys. Oke, kita lompat ke sini. Pokoknya kita naik ke atas dulu, guys. Kita ke atas. Takkan perut. Oke. Hop. Sampai. Hop. Oke. Kita ke atas lagi, guys. Mana nih jalan ke atas, woi? Jalan ke atas lagi satu nih, guys. Harus ke sini dulu kali ya. Ah, nggak nyampe, guys. Hop. Oke, ke sini. Ke sini dulu. Lompat dua kali. Nice. Kita cari posisi dulu, guys. Posisi dulu, posisi dulu, posisi dulu. Oke, posisi udah. Dulu ulang dulu, ulang dulu, ulang. Lalalah kok gitu. Tunggu dulu. Kita ulang dari sini nih. Aduh, nyangkut. Aduh, malah nyangkut. Nah, kita ulang dari sini, guys. Ah, sampai, guys. Gak usahlah ngurus kunci-kunci itu, guys. Kita gunakan pesawat ini. Nah, kita gunakan pesawat ini. Yalah, pesawat. Pesawat. Pesawat jatuh dong pesawatnya, guys. Ya elah. Pesawatnya gak bisa dipakai dong kalau gitu. Ya, gimana dong, guys, kalau gak bisa pakai pesawat, guys. Pesawat beban, guys. Later. Oke, guys, kita gunakan sapu ajaib lagi. Pesawat beban ini. Aduh, susah banget ngendaliinnya dah. Lompat. Hop. Oke, kita sampai sini dan kalian lihat, guys, di sana sudah ada stiker, guys. Nah, stiker yang menanti kita. Nah, stiker ini ada 4, guys, ya. 4 warna, guys. Kuning, hijau, biru, dan ungu. Oke, stiker kedua sudah kita ambil, guys, ya. Susah banget aku mengendalikan pesawat itu, guys, ya. Sebenarnya itu adalah percobaan yang keberapa, ya. 4 kali mungkin, guys. Susah banget ngendaliin pesawat gini, guys. Tuh. Bisa kayak gitu, guys. Aduh. Bisa freestyle gitu, ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke kerajaan tikus. Tikus busuk ini, guys. Nah, kembali ke sini, guys. Mungkin kita akan lawan dulu, guys, ya. Sini kau. Aku lagi geram nih gara-gara abis gara-gara pesawat itu, guys, ya. Susah banget, guys. Tadi aku apa kau? Oke, santai. Tenang. Geram banget, guys, ya, gara-gara pesawat beban itu tadi, guys. Sampai berulang-ulang kali, guys. Berapa ya? 3-4 kali pokoknya tadi, guys. Habis jatuh itu aku sempet, tapi aku cut aja, guys. Oke, kita ke sini lagi. Pokoknya kita ke paling atas nih, guys. Apa kau ancang-ancang gitu, woi? Aduh, woi, kenapa aku didorong? Beban banget itu tikus, ya. Apa sih tikusnya, guys? Nyawa aku tinggal satu lagi. Mana kau tikus yang tadi itu? Beban banget dia, guys, ya. Ganggu-ganggu kita aja, guys. Nyawa aku tinggal satu lagi, guys. Ini nanti kita ambil nyawa dulu sebelum tikus-tikus ini mengesalkan sekali, guys, ya. Bikin kesel banget, guys. Apa sih kau tikus? Sini kau, kubantai kau semuanya, ya. Lompat-lompat aja kau. Aduh, malas juga, guys. Aduh. Nyawa dulu di sini, guys. Males banget aku loh, guys, sama-sama tikus busuk kau, ya. Suara kau bikin kesel. Ini lagi nih. Ancang-ancang kau lagi. Ini lagi nih, guys. Bung dia enggak notice kita. Ayo sini. Aduh, enggak kena. Mampus. Ini emosi saja, guys, ya. Bikin emosi aja kau. Mana lagi? Ini kau semuanya. Hampir aja.
Oke, jatuh dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah. Capek, capek. Lihat tikus-tikus beginian, guys. Lagi nih. Lompat kau sini. Lompat kau, ngapain kau ngebug di sana? Kalau nggak mau aku aja lah. Oke, aku udah ada di sini, guys. Kita lewat sini, lompat. Nah, jalan ke sini terus dan nanti akan ada stiker yang terbuka, guys. Mana sih stikernya? Ternyata itu dia di bawah, guys. Di bawah, guys. Kita turun. Ambil. Gak dapet dong. Guys, ulang lagi. Ulang lagi. Hop, nah dapet stiker Lego, guys ya. Oke, sudah ketiganya kita ambil sini. Oke lah, pindah lagi, pindah map, guys. Udahlah, tikus busuk. Oke guys, sekarang kita sudah berada di sarang lebah, guys ya. Langsung saja, guys ya, kita lewat di atas pepohonan. Tenang saja. Tenang bro. Tenang. Kita langsung diserang sama ruang Yupi ini, guys. Ini rasa blueberry lagi. Aduh. Rame amat dah. Aku nggak mau melawan lah, guys. Kita main damai aja, guys ya. Karena kita karena kita tidak mempunyai musuh, guys ya. Jadi nggak usah melawan, kecuali lebah-lebah busuk ini, guys ya. Sama tikus-tikus busuk juga tadi, guys. Sebenarnya semuanya musuh kita sih di sini, guys. Oke, langsung saja kita maju ke depan. Ini lagi satu nih. Sini kau. Nah, sudah rata, guys. Sudah rata. Nah, stiker pertama yang ingin ku ambil. Tenang. Nah, stiker yang pertama ingin ku ambil itu berada di sana, guys. Hop. Oke. Nyawa kucing sisa 2 lagi, guys. Aduh. Oke, nah stiker pertama itu ini dia, guys. Bergambar bebek, guys. Mantap. Oke, next lagi. Aduh, harus kembali ke sana pula, guys. Mati nggak ya? Coba. Untung nggak mati. Oke, guys. Kita sudah sampai sini lagi. Di sini nyawaku tersisa 2 gara-gara tersengat lebah tadi, guys. Tenang aja. Ini ada nyawa soalnya. Ambil nyawa dulu. Habis itu baru ke sana, guys. Nyawa dulu, kita balik ke sini. Nice. Wajah. Oke. Langsung masuk sini. Let's go. Oke, stiker kedua itu berada di pabrik sini nih, guys. Guys, kita langsung saja ya cari stiker yang kedua. Nah, di sini nih sebenarnya gampang sih, guys, tapi pas baru-baru main itu rasanya susah banget, guys. Giliran aku sudah intinya lumayan bisa lah, guys ya, bermain Super Beer Adventure itu. Di sini ternyata nggak terlalu susah loh, guys. Pas baru-baru main itu kayak mustahil banget aku lewatin lintasan ini, guys. Tapi pas sudah sering main, ternyata gampang amat lah di sini nih. Langsung guys, kita lawan ini dulu, guys. Kita lawan saja. Terus kita langsung saja ke sini. Oke, sampai bentar, belum siap. Oke, kita lompat ke sini. Kita cari trampolin yang terakhir, guys. Yang mana yang terakhir? Ya ampun. Yaelah. Ini yang terakhir kan ya? Ini yang terakhir. Nah, itu yang terakhir, guys. Berarti lokasinya berada di sini nih, guys. Oke, turun dulu. Jangan sampai jatuh. Nah, berada di sana, guys. Langsung saja lompat. Hop. Oke, sampai di sini. Nah, itu dia, guys. Jangan mati. Nah, ini dia stiker lebah, guys. Stiker yang kedua kita sudah buka, guys ya. Lanjut lagi stiker yang terakhir. Nah, guys, untuk stiker terakhir itu kita kan sudah sampai di trampolin yang terakhir nih. Kita keluar sekarang. Nah, lah kita keluar, kita langsung saja ke sini, guys ya. Langsung aja dengan jalan cepat seperti ini, guys. Jatuh. Alamak. Oke, langsung saja kita ke sini. Aduh, mabuk kayaknya beruang kita nih, guys. Kayaknya dia mabuk nih, guys. Mabuk perjalanan dia nih, makanya seperti itu. Nah, dan letak stiker yang terakhir ada di sebelah sini.
Oke guys, semua stiker sudah kita kumpulkan guys. Apakah masih ada stiker yang belum kukumpulkan guys? Lo misalnya ada, kalian komen di bawah guys ya. Karena segitu aja setauku guys. Jadi oke lah guys. Aduh, kita game over lagi guys. Oke lah guys, videonya sampai sini dulu. Semua stiker kayaknya sudah aku kumpulkan guys. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Buat kalian yang belum tahu lokasi-lokasi stikernya, kalian bisa ikuti petunjuk dari aku. Oke lah guys, semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.